Satria Fu, kendala kompresi nyembur keluar. Kalau pagi nyalanya susah, nggak ada tenaga juga. Setelah kita bongkar, kita cek, ternyata pistonnya sudah di bore up, tapi karbunya masih vakum dan knalpotnya masih standar. Terus ini nggak ada packing headnya, jadi nyembur keluar, kompresinya bocor. Yang ada packing headnya saja masih sering nemuin gagal, apalagi ini nggak ada packing headnya. Untuk kruk as bearing aman, untuk silet sudah keras, kampas kopling sudah habis. Untuk part yang bawa sendiri, CDI BRT dual band, gear set standar sama kabel body, karena motornya sering hilang kelistrikannya. Untuk sektor kopling, gear pompa olinya nanti kita ganti baru ya. Untuk rumah plat aman, tidak kegerus, cuma ngeflex saja nggak masalah, yang penting nggak ngerenjel. Untuk rasio aman enteng. Untuk noken asnya, ini berarti sering telat oli ya, tapi nggak begitu parah juga. Ini sudah lumayan ngeflex. Untuk headnya masih aman. Untuk headnya masih aman, tapet juga tidak oblak. Untuk salurannya kotor, sangat kotor. Ini pertanda seal clip waktunya ganti ya. Ini juga sudah bekas di porting. Untungnya portingannya nggak kegedean. Ini masih kelihatan kecil. Ini nanti kita bersihkan, kita bongkar, kita rapikan. Intinya kita rapikan ya. Ini pegang fu sudah berapa lama, Mas? 5 bulan. Baru 5 bulan. Baru berarti. Baru beli, Mas? Ya. Dapat harga berapa, Mas? 6 sekian. 6 jutaan ya. Terus dari beli sampai sekarang baru tahu speknya ini kalau sudah enggak standar. Wis intine sudah dibeli, wis dirapikan ngene, Mas ya. Motornya ya enggak parah, Mas. Stang sih aman. Terus head juga bagus. Wis anggap aja lumrah lah. Benerin ngene-ngene iki lek bagi kuringan. Beli motor second ini selek kayak gini ki jariku sih lumrah lah. Sing penting iku apa? Sing penting iku setangnya aman, balancer aman, headnya nggak acur, terus kopling gos nggak bengung, nggak gemblodak. Wis lek trimo pistone, seal klepe ngono iku wis bagiku ruwingan pol. Jenenge beli motor second lek pengen 100% sehat yo beli baru. Cuma beli motor second yo tetap menang milih. Cuma lek oleh ngene iki wis lek jariku nggak parah-parah banget. Oke, lanjut kita rapikan. Kita proses. Ini sudah kita cuci bersih semua. Untuk cangkang noken as masih lumayan bagus. Oke, lanjut, sudah selesai. Kita proses. Masnya dari mana, Mas? Gresik. Gresik, Gresik mana, Mas? Kebumas. Kebumas. Tahu bengkel sini dari YouTube. Ini antri dari bulan apa, Mas? November. November sebelum tahun baru berarti. Januari baru masuk. Untuk kendala-kendala selain servis patas, bongkar kopling, magnet, set sim, nginep ya. Untuk turun block head, terus belah mesin itu nginep. Terus kalau nginep, diagendakan dulu, nggak bisa langsung ditampung. Nunggu yang di bengkel selesai. Jadi satu selesai, keluar, baru nampung lagi satu. Terus antrinya di rumahnya masing-masing. Jadi untuk servis patas, konfirmasi dulu ke sini, servis patas bisa langsung jadi. Servis patas itu bongkar kopling, magnet, set sim. Selain itu, misal ada kendala dari kompresi, dari setang, itu diagendakan saja lain waktu. Jadi harus nginep. Seperti halnya motor ini. Ini kemarin kompresinya nyembur keluar dari head. Kelihatan putih ini, Mas ya? Seputih. Nah, seputih dari apa? Dari blok ketemu head ya? Nyembur. Padahal karbunya masih vakum, knalpotnya masih standar. Tapi di bore up. Mending piston standar tapi karbunya PE, knalpotnya modif atau apa. Percuma piston gede kalau karbu sedek knalpotnya masih standar. Oke, lanjut. Jadi penyebab kompresinya bocor, penyebabnya nggak pakai packing itu tadi ya. Juga ini linernya ambles. Saya autofokuskan, kelihatan jelas. Terutama kompresinya itu bocornya lari ke kanan, karena yang paling parah amblesnya itu yang sebelah kanan linernya. Ini kelihatan jelas, sangat jelas ini. Kelihatan sangat jelas, linernya ambles, terus nggak pakai packing. Ini yang masang sangat hebat. Sangat pede ya, nggak pakai packing, terus ketambahan linernya ambles. Jadi kompresinya nyembur keluar, olinya masuk ke dalam, jadi sangat kotor tadi. Jadinya sangat kotor, terus nggak ada tenaga,
susah nyala, jadi amburadul ya, kacau. Ini nanti benerinnya gimana? Ini nanti kita papras biar rata. Atau kalau bisa linernya lebih tinggi 0,1 untuk tahanan kompresi. Jadi saran untuk teman-teman kalau pasang itu usahakan di bengkel bobot yang profesional ya. Jadi ini contoh secara langsungnya ya, yang saya bahas di konten saya Tune Up Satria Avu 155cc, yang saya jelaskan penyebab gak aman itu apa saja. Jadi ini contoh secara langsungnya, yang saya sebutkan penyebabnya salah satunya ini, liner ambles. Ya ini contoh secara langsungnya, ini linernya ambles. Penyebabnya apa kok bisa ambles? Ya itu tadi, masang boringnya itu kurang mentok ke bawah, jadi cuma diperes gitu aja. Akhirnya terkena tekanan kompresi, terus dia turun ambles. Andai masangnya mentok ke bawah, terus kalau ambles ya tinggal dibubut gitu aja. Jadi ini mungkin masangnya cuma peres gitu toh, belum sampai mentok ke bawah sudah di... Oke, jadi intinya tidak hanya bergantung pada piston ya. Mau pakai piston murah, piston mahal, kalau linernya ambles ya sudah pasti trouble. Mau pakai piston VIM, LHK, Mutuan, BRT, apapun, kalau linernya ambles, sudah pasti trouble ya. Jadi tidak hanya berpatokan pada piston, tapi pada skill dan pemasangan itu sendiri. Jadi jangan sampai linernya ambles. Kuduk nge-freeze, wangil autofocus ya. Untuk stang piston ini sudah diganti, kodenya KG2. Dan ada kode lagi, ini mereknya sepertinya MPM atau apa ini. Saya kurang hafal, baru pertama kali ini tahu kode KG2. Mungkin teman-teman ada yang tahu, atau nanti kita searching Google KG2 itu kodenya motor apa. Ini tadi piston tigernya sangat mendem ya, sangat mendem ke bawah. Pennya ini 15 untuk stang piston ini. Untuk blok ini tadi saya skate mat, tebelnya 64,3. Ini sudah paprasan sekitar 0,25an, tapi pistonnya masih sangat mendem. Pistonnya ini sudah dibubut, dan bubutnya terlalu banyak, jadi terlalu mendem. Ini nggak bisa pakai piston Satria Avu ya, nggak bisa balik standar. Terpaksa kita tetap pakai piston pen 15. Nanti kita atur saja, nanti bisa kita papras. Ini pistonnya 65,5, berarti ini Tiger oversize 200 ya. Standar Tiger itu 63,5. Kalau 65,5 berarti Tiger oversize 200. Dan ini sudah terlanjur terlalu banyak yang bubutnya, jadi nggak bisa kalau dipaksa nanti dipapras bloknya biar naik. Kalau cuman klepnya segini kalau saya kurang ya, nanti kalau ditambahi takutnya lubang, malah bikin rewel. Jadi kita belikan piston baru, kita belikan piston NPP Tiger oversize 250. Jadi nanti kita colter lagi biar nanti bisa kita atur, kita sesuaikan ya. Kalau menggunakan piston ini sudah nggak bisa ya, sudah terlanjur, jadi nggak bisa dipakai. Ini nanti bloknya kita ratakan, terus kita naikkan 0,1 untuk linernya, terus piston kita belikan oversize 250, terus nanti kita atur gimana caranya kompresi ketemu 10, karena mengingat karbunya masih vakum dan knalpotnya masih standar. Terus ini nanti head portingannya kita rapikan, terus kita bersihkan, kita sekur, terus kita set sim, kita ganti baru seal clapnya. Oke, lanjut. Sudah kita belikan piston NPP Tiger oversize 250. Tinggal bawa blok sama pistonnya ke bubut ya. Oke, sebelum kita bawa ke bengkel bubut, seperti biasa kita sedikit memberi wawasan mengenai piston Tiger ini ya. Karena sering kita jumpai piston Tiger ini dipasang di Satria Avu. Dan ini tidak asal pasang ya. Sering saya nemuin asal pasang akhirnya nabrak head. Bagian yang saya kasih hitam-hitam ini, tulisan KBB sama ini, saya sering jumpain nabrak head. Jadi headnya bekas. Bekas ada tok KBB sama in. Berisik sebenarnya, tapi mungkin nggak dirasa karena tipis ya, nabraknya tipis. Cuma tetap saja berpengaruh. Kalau pistonnya sih masih tebel. Kalau resikonya sebenarnya bisa pecah. Cuma belum nemuin juga piston yang pecah, piston Tiger yang pecah karena nabrak. Yang sering saya temukan hanya headnya yang bekas ya, headnya luka. Untuk piston Tiger ini, yang samping ini tingginya 14,6. Kalau Satria Avu 14,9. Cuma untuk Satria Avu
saya ambilkan contoh dulu. Oke, kalau piston Satriavu seperti ini ya, ini standar dealer Satriavu seperti ini. Jadi tengahnya jeglong seperti kolam renang, tengahnya jeglong seperti ini. Dan untuk Satriavu ini pinnya 16, tingginya dari pen ini ke atas ini 14,9. Cuma yang bagian tengah untuk Satriavu jeglong ya. Sedangkan untuk punya Tiger ini sampingnya 14,6. Tapi semakin ke tengah dia semakin ngedum. Dumnya sangat tinggi. Jadi nanti dilihat dari samping. Misal tebel blok Satriavu ini standarnya 64,55 dengan ketinggian piston 14,9. Nah, semisal pakai punya Tiger, kalau setangnya Satriavu cuma disok gitu saja. Nah, nanti kelihatan dari samping seperti mendem ya. Mendem jadi sekitar, nanti kelihatan mendem. Dari top standarnya 0,60, pistonnya 14,9, tebel bloknya 6455, pakai Tiger 14,6, jadi kelihatan turun ke bawah. Akhirnya dikira aman, begitu dipasang. Yang tengah ini yang saya kasih tanda nabrak head. Karena ini ke tengah, piston Tiger semakin ke tengah semakin tinggi ya. Dum yang seperti ini yang mengkhawatirkan, yang sering menyebabkan nabrak head. Saya sering jumpai, baik piston Tiger, piston Mutuan, intinya tipe-tipe dum yang seperti ini sangat mengkhawatirkan. Sering orang ngiranya tidak nabrak, aman, ternyata nabrak. Lain sama dum yang seperti ini ya. Ini dum yang jelas, ini dum buatan bengkel Bubut. Saya malah suka dum yang seperti ini. Jadi dari samping, rata, terus dumnya langsung naik, kelihatan jelas. Yang seperti ini malah aman ya, malah lebih mudah untuk memastikan nabrak atau tidak. Lain seperti dum yang pembawaan pabrikan seperti ini. Kalau saya ini nanti saya bawa ke bengkel Bubut, saya rata, yang tengah ini saya hilangkan. Saya rata ke samping. Yang tengah ini saya hilangkan, saya rata. Selebihnya seperti apa, tonton saja sampai selesai videonya. Jangan kebanyakan di skip ya. Piston Tiger ini kalau pasang di Satriavu, kalau stangnya original, dia main shock ya. Stang pistonnya di shock atau pennya ini yang dibesarkan. Rata-rata saya nemuin sih stang pistonnya di shock. Jadi stang piston itu dikasih shock-shockan 1 mili. Cuma kalau yang di konten ini, motor ini stangnya sudah pen 15. Entah itu stang motor apa, kodenya KG2. Pennya 15 dan panjangnya seperti GL ya. Mirip, mungkin itu stang GL tapi saya nggak tahu pastinya. Oke, lanjut ke topik pembicaraan mengenai piston. Itu tadi sedikit menambah wawasan buat teman-teman ya. Sering saya temuin, intinya mengingatkan kalau pakai piston Tiger itu hati-hati biar nggak sampai. Saya kasih tanda hitam ini biar nggak sampai nabrak head, biar nggak kejadian di kalian ya. Dilihat dari samping seperti turun, aman, jaraknya jauh, tapi yang tengah ini nabrak kalau nggak di Bubut ya, kalau nggak di custom. Kalau panjang stang piston GL sama Satriavu lebih tinggi GL ya, selisih sekitar setengah mili, hanya setengah mili. Kalau GL pennya 15, panjang setangnya 103,5. Stang GL piston Tiger, nah ini berarti 14,6 ditambah lebih panjang setengah mili, jadi ini ketemunya 15,1. Nanti ini Bubut, jadi nggak hanya tengahnya saja yang dibubut, tapi semuanya dibubut di custom. Tapi kalau setangnya Satriavu yang dibubut hanya area tengah ini ya. Tapi ini kan bloknya paprasan, standarnya kan 6455. Lah ini sudah 6435, belum lagi nanti dibubut lagi, dipapras lagi. Jadi menyesuaikan ya, untuk piston sendiri menyesuaikan. Cuma karena ini piston pabrikan, saya nggak berani bubut sampingnya banyak-banyak seperti pembawaan motor ini ya. Pembawaan motor ini yang samping dibubut sampai 13,6. Jadinya cowokan klepnya nggak berani terlalu dalam, takut lubang. Kalau saya pribadi, kalau piston pabrikan saya nggak berani bubut banyak-banyak. Jadi saya lebih mending packing bloknya nanti saya buat berlapis-lapis. Karena tebel bloknya ini berkurang, pistonnya sudah pasti keluar dari blok. Muncul, pistonnya muncul. Kalau saya nyiasatinya bukan pistonnya yang saya bubut ya, tapi packing bloknya yang saya double.
kalau packing bloknya double, nanti ketebalan blok itu jadi seperti standar. Nanti tinggal pistonnya menyesuaikan. Jadi piston ini nggak bubut banyak-banyak, biar cowokan klepnya bisa sampai 3,5 milian. Barangkali ada pertanyaan, kenapa kok pistonnya saya ganti baru? Kok nggak pakai tetap yang lama? Alasannya karena ini sudah terlanjur dibubut terlalu banyak ya. Jadi pistonnya terlalu turun ke bawah, kompresinya terlalu rendah. Kalau ada yang bertanya kenapa kok nggak bloknya yang dipapras biar pistonnya semakin naik? Ya karena itu tadi, cowokan klepnya kurang dalam. Kalau ditanya kenapa kok nggak dicowak saja lebih dalam, ya itu tadi, takut pistonnya lubang. Jadi saya belikan piston baru, terus nanti bubutnya nggak banyak-banyak. Selebihnya tonton saja videonya sampai selesai. Oke, jadi seperti itu saja. Semoga bermanfaat menambah wawasan mengenai piston Tiger dan Satria FU. Selebihnya kalian atur sendiri. Niat saya hanya memberi wawasan, semoga bermanfaat. Lanjut saya bawa ke bengkel bubut dulu. Oke, jadi poin dari video kali ini yaitu perbedaan piston Tiger dan piston Satria FU ya. Dan memberi sedikit wawasan supaya tidak terjadi pada kalian. Misal pasang piston Tiger biar nggak sampai nabrak head. Jadi bisa diatur dulu untuk tulisan KBB sama ini ya. Intinya untuk dumnya ini bisa dikondisikan dulu, bisa diatur, bisa dibubut dulu. Selebihnya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat ya. Oke, tambahan lagi, untuk berat piston Tiger ini bisa disesuaikan ya, jangan sampai terlalu jauh dari standar Satria FU. Bisa di model seperti ini ya, standar Tiger sebenarnya seperti ini. Dan ini yang sudah di custom, lumayan mengurangi berat piston. Oke, lanjut kita bawa ke bengkel bubut. Oke, lanjut, sebelum kita bawa blok sama pistonnya ke bengkel bubut, sebelum kita proses area bloknya, kita rapikan dulu, kita proses dulu headnya ya. Kita proses dulu headnya, kita rapikan. Blok ini yang terakhir ya. Kalau versi saya sebelum benerin bloknya, head dan lain-lain semuanya kita rapikan dulu. Kenapa? Alasannya sederhana, karena blok ini linernya rawan karat ya. Takutnya nanti karat. Jadi sekalipun dilumasin oli, masukkan kresek, terus dimasukkan kardus, takutnya karat ya. Jadi blok ini yang terakhir. Nunggu selesai merapikan head dan lain-lain, baru kita proses bloknya, kita bawa ke bengkel bubut. Oke, lanjut kita proses headnya dulu. Kita lepas klepnya, kita bersihkan, kita rapikan portingannya, kita sekur, kita ganti seal klep, kita set sim. Oke, lanjut, sudah selesai kita bersihkan untuk klepnya. Kita beri sedikit wawasan ya. Untuk area sini jangan terlalu berlebihan ya, takutnya nanti bisa bikin oblak. Jadi untuk area sini secukupnya saja, yang penting bersih. Untuk yang bagian atas ini nggak masalah, kalian bersihkan sampai mengkilap nggak masalah. Kalau saya secukupnya juga, yang penting bersih gitu aja. Jadi untuk area atas ini mau dibuat sampai mengkilap nggak masalah. Tapi untuk yang area sini, kalau saran saya secukupnya saja ya. Oke, lanjut, sudah selesai kita bersihkan. Kita lanjut besok karena sudah maghrib. Besok kita rapikan portingannya, lanjut. Sudah maghrib, azan maghrib. Oke, lanjut, kita porting. Kita rapikan portingannya. Kita porting pakai alat seadanya ya. Kita porting pakai alat-alat seadanya. Nanti hasilnya
tambah nggak jelas, tambah kacau atau tambah enakan standarnya, masa bodoh ya? Seperti biasa, yang penting dapat jasa porting. Ini kondisi awalnya seperti ini. Ini sudah pernah diporting. Cuma ya seperti ini kondisi portingannya. Kita rapikan ya portingannya ya. Lanjut, untuk video porting tidak saya videokan biar durasinya nggak panjang-panjang ya. Nanti ada video khusus yang membahas soal porting. Jadi biar nggak campur aduk, biar setiap konten itu bisa fokus satu poin, jadi nggak kebanyakan penyampaian. Untuk video kali ini kita fokus membahas piston Tiger di Satria Fu. Jadi untuk porting kita bahas lain waktu, kita fokus bahas porting. Oke lanjut, kita porting seadanya dulu. Kita porting pakai alat seadanya, lanjut. Feel me out with your smile, while the sunshine brings the light. Feel me out with a flame, I will let you in this game. Tear me out when I'm down, 'cause with you I'm saving sound, saving sound, saving sound, saving sound, saving sound, saving sound, saving sound. Bemasa, infonya bemasa. We'll be right back.
Mentari di atas awan.
Oke, sudah selesai kita setting SIM untuk IN dan EK. Yang EK kita buat 0,25 dan untuk yang IN kita buat 0,15. Ini tadi SIM-SIMannya yang IN ketemu 155, 155, untuk yang EK ketemu 190 dan 180. Jadi untuk SIM-SIMan itu tidak bisa dipastikan ya ketemunya ukuran berapa. Yang penting celah SIM-nya presisi. Dan untuk setting SIM Satria AVU dan motor lain-lain yang menggunakan SIM-SIMan, kalau bisa punya stok SIM clip lengkap ya. Jadi hemat waktu, nggak butuh waktu lama-lama. Jadi cepet ketemu celah SIM-nya. Jadi tinggal oper-oper selesai. Jadi ini stok SIM lengkap. Usahakan untuk alat-alat mumpuni ya. Skedmat digital, fuller, semuanya ada. Bank magnet. Oke, lanjut. Untuk lebih detailnya bisa kalian tonton konten tutorial setting SIM. Ini hanya versi singkatnya saja. Jadi kalau kurang jelas, bisa kalian tonton yang versi fokus pembahasan setting SIM. Sudah ada, sudah saya buatkan tutorial setting SIM. Oke, lanjut kita bawa bloknya ke bengkel bubut. Untuk head sudah selesai, kita bersihkan, kita rapikan portingannya, kita sekur, kita setting SIM. Sudah, head ini sudah rapi. Lanjut kita bawa bloknya ke bengkel bubut. Kerja karo nyepin. Oke, sudah jadi. Kita cek seperti biasa, sudah sesuai. Pistonnya juga sudah rapi, sudah dimodif biar ringan. Tuakan klep semua sudah rapi, tinggal kita bawa, kita pasang. Mas saya masuk YouTube, mas saya. Oke, lanjut kita bawa pulang, kita pasang. Oke, lanjut, sebelum kita pasang kita cek terlebih dahulu seperti biasa, kita pasang tanpa ring piston ya. Untuk box bloknya juga kita pasang. Oke, kita cek. Oke, enteng ya, kita perlihatkan. Oke, enteng. Ini nggak boleh seret ya,
saat posisi terpasang tanpa ring piston, ini tidak boleh seret. Ini enteng, aman. Oke, lanjut kita cek top pistonnya. Ini belum ada packingnya ya. Kita pasang packing. Kita beri packing 2 lembar. Kenapa kok tidak 1 lembar? Karena itu tadi tebel bloknya kan berkurang dari standarnya 6455 jadi 6420-an. Jadi kita tambahi packing 1 lembar itu niatnya untuk menambah ketebalan blok itu tadi. Oke, sedikit wawasan lagi. Untuk teman-teman jangan sampai salah pasang ya posisi piston ini. Jangan sampai kebalik pasangnya. Untuk mengetahui in-ex piston itu jangan berpatokan pada cowokan klep ya. Kadang cowokan klep pun mirip. Apalagi piston racing yang mentahan itu nggak ada bekas klep in-ex pembawaannya ya. Jadi untuk mengetahui posisi in-ex piston itu gimana, itu bisa dilihat dari outsetnya ya. Jadi semisal ini saya ukur, ini 39,6, yang satunya 40 lebih ya. Ini 40 lebih, yang satunya 39. Jadi bisa dipastikan posisi X itu berada di sebelah sini, yang 40 tadi. Nah ini 40,9, berarti yang X yang bawah ini. Ini jaga-jaga kalau pistonnya mentahan ya, piston racing atau apa, kan nggak ada bekas cowokan klep in-ex yang tidak ada bekas cowokan in-ex yang lama. Jadi barangkali bingung posisi in-ex yang mana, apalagi kadang cowokan klep itu mirip ya. Kalau bubut itu membuat cowokan klep in dan ex kadang itu ukurannya sama. Jadi mudah saja untuk mengetahui posisi in-ex-nya. Tinggal kalian cek outside-nya. Oke, semoga bermanfaat. Untuk pengecekan cowokan klep, pengukuran kompresi dan lain-lain tidak saya videokan ya, untuk mempersingkat durasi biar nggak panjang-panjang, biar nggak kembar seperti konten-konten sebelumnya, biar satu video itu fokus satu tema, satu poin. Jadi setiap satu video satu penyampaian, satu poin khusus. Selebihnya kalau ingin mengetahui cara ngecek klep ini nabrak atau tidak, cara mengukur kompresi, kalian menonton video saya saja yang tune up Satria Vu 200cc, itu ada cara pengecekan cowokan klep, cara mengukur kompresi ada di situ ya. Kalau rahasia liner ada di konten tune up Satria Vu 155. Jadi setiap konten biar nggak kembar-kembar ya, ciri khas channel YouTube saya. Setiap satu konten itu fokus satu poin saja. Yang selalu nyimak itu yang dapat banyak wawasan ya. Oke, lanjut saya pasang. HP-nya sudah mulai nge-freeze. Oke, untuk jarak top piston 0,70 ya. Dengan piston flat. Dan ini packingnya 2 lembar. Saya buat 2 lembar untuk mensiasati tebel blok yang berkurang itu tadi ya. Dari standarnya 64,55 jadi 64,2 ya. Karena linernya sebelumnya ambles. Terus kita papras biar rata. Lebih sama seperti standar. Kok pistonnya 14,5 tidak begitu mendem? Kenapa? Kok nggak sampai 0,9 atau 1 milian? Karena ini stangnya GL ya. Karena stang pistonnya ini GL. Stang piston GL dengan Satria Vu itu lebih tinggi GL sekitar setengah mili ya. Jadi kenapa kok tebel bloknya ini nggak jauh dari standar? Pistonnya kok dibuat 14,5? Kok nggak 14,9? Ya karena itu tadi. Stangnya lebih panjang setengah mili ya. Penjelasan singkatnya seperti itu saja. Oke, lanjut. Oke, lanjut kita pasang. Sedikit penampakan, nggak bisa video full non-stop ya, karena HP-nya panas banget. Jadi saya kasih cuplikan-cuplikan saja sedikit. Lanjut kita pasang gate-nya. Seperti biasa, pemasangan wajib kering ya. Jangan sampai ada kotoran, juga jangan sampai terkena noda oli. Jadi pastikan bersih dan kering. Biar rekat ya. Biar merekat, nggak sampai terjadi kebocoran. Biar nggak sampai gagal ya. Jadi baik dari head, terus dari blok, semuanya ini wajib bersih dan kering. Oke, lanjut. Saya tidak akan bosan-bosan mengingatkan ya, biar nggak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Seperti ini sedikit penampakannya. Ini sudah bersih dan kering. Lanjut kita pasang. Oke, sudah selesai. Kita pasang headnya. Tinggal kita pasang untuk rantai kampret tensioner.
kita pasang noken asnya, kita topkan. Jangan lupa untuk head dilumasi oli langsung ya. Untuk head langsung dilumasi oli. Ini tinggal kita pasang untuk noken asnya. Kita lanjut untuk kopling. Untuk kopling ini ger pompa olinya sudah lancip ya. Kita nggak mau ambil resiko, harganya murah. Seperti biasa langsung kita ganti. Dan untuk kampas kopling sudah habis, kita ganti. Itulah kenapa untuk DP saya langsung minta banyak. Jadi kalau ada part yang sudah rusak, biar nggak pusing-pusing ya. Mau diganti nggak ada uangnya, nggak diganti nanti bikin kendala dalam waktu dekat, bikin kendala langsung atau dalam waktu dekat. Jadi biar bisa langsung ganti ya, biar sekali jadi jadi, biar sekali jadi nggak dua kali kerja. Jadi ini prinsip kerja saya ya. Ini ciri khas saya, mau silahkan, nggak mau nggak maksa. Setiap bengkel, setiap mekanik punya ciri khasnya masing-masing. Ini prinsip kerja saya. Saya sudah terbuka, sudah belak-belakan. Jadi seperti ini cara kerja saya. Minta DP banyak, terus apa yang rusak langsung ganti, original, ganti semua. Nggak mau nanggung-nanggung ya. Oke, lanjut kita pasang. Ini sudah kita bongkar, kita cuci bersih. Tinggal kita pasang. Untuk kopling hanya mengganti gear pompa oli, per kopling dan kampas kopling. Untuk roces, rumah per, rumah plat semua masih bagus, termasuk plat kopling juga masih bagus. Oke, lanjut. Kita pasang. Untuk filter oli ini jangan lupa ganti ya. Ini sampai sangat jelek. Ini sampai jelek banget kayak gini. Filter oli kita ganti. Oke, sudah selesai untuk bagian kanan. Sektor kopling sudah selesai kita pasang. Pipa oli, knalpot sudah selesai. Lanjut kita ke kiri. Kita pasang rantai kampret, tensioner dan top noken asnya. Ini sudah kita cuci bersih semua. Untuk tensioner atau bantalan rantai kampratnya, ini kelihatannya sudah diganti ya, baru saja diganti ini. Ini masih sangat bagus, masih mulus. Ini original ya, jadi nggak perlu kita ganti baru, karena masih bagus. Intinya yang rusak langsung kita ganti baru ya. Kita ganti reel original, nggak nanggung-nanggung. Tapi kalau masih bagus ya nggak perlu. Ini stud kampratnya juga masih bagus ya, masih bagus. Ini juga reel original. Jadi nggak perlu ganti. Untuk noken asnya juga masih lumayan. Jadi ini kita ganti kampratnya saja. Selain kamprat, nggak perlu ya. Ini tensioner, stud kamprat, tapet, head, noken as masih bagus semua. Cangkang noken juga lumayan lah. Sudah kita cuci bersih. Tinggal kita pasang. Lanjut. Untuk CDI, kabel body, sama gear setnya. Ini prosesnya kita singkat saja. Oke, lanjut, karena HP-nya sudah panas, sudah nge-freeze-nge-freeze ya. Jadi tidak bisa videokan secara detail. Kita beri cuplikan-cuplikannya saja. Oke, lanjut, kita pasang. Untuk bagian kiri sekali lagi, yang kita ganti hanya rantai kamprat, karena tensionernya masih sangat bagus. Oke, lanjut, kita pasang. Lanjut, tinggal kita
kencengin bautnya, baut cangkang noken as, terus kita pasang tutup head, masukkan oli, selesai ya. Menjelang maghrib, nggak kerasa dari pagi, nggak terasa, tahu-tahu sudah mau maghrib ya. Ini habis ini nyala, rayon. Yuk lanjut, semangat. Sudah selesai, tinggal kita nyalakan. Sudah kita masukkan olinya, sudah kita pasang karburatornya, sudah kita rakit semua mesinnya, tinggal kita nyalakan. Oke, yang punya yuk. Ya apa mas, karek murup yuk. Gak penasaran? Ayo kita nyalakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, kuncinya nanti ini. Oh, nang kene paling. Lah, ini lah arek. Oh iya, lali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bismillah, bismillah. Ini karbunnya gak mampu ini. Sudah menyala. Kita cek olinya. Oke, keluar. Uli aman. Untuk nyalakan mesin pertama kali langsung cek baut jalur uli ya. Ini wajib nyembur keluar. Kalau enggak keluar bahaya. Jadi ini wajib dicek langsung keluar ulinya. Nah, itu tadi keluar. Oke, untuk mesin sangat halus. Ini langsung kita kipas ya. Kita langsung nomor 3, kipas arahkan mesin. Jangan di blower dulu. Awal nyala jangan di blower, jangan digas-gas. Biarkan stabil langsam ya. Jadi seperti itu tadi. Awal nyalakan, langsung dicek baut ulinya, jalur uli. Terus biarkan stabil. Oke, biarkan dia langsam dulu ya. Ini masih rayon. Yang penting halus. Bunyi halus sekali. Gimana, Mas? Dek, rayon sekian. Oke, alhamdulillah. Sudah selesai in rayon. Tinggal selesai rayon kita video lagi. Tinggal hasil akhirnya. Kita sirami bensin ya, jadi nanti kalau panas biar kering, biar bersih. Nanti panas terus bersih kering, kita sirami bensin biar bersih ya. Oke, jadi seperti ini bunyi mesinnya. Sangat halus ya.
Ini spek piston Tiger Overseas 250 66 mili ya. Masih sangat halus. Satria Fukasar itu mitos. Jadi semua garapan saya dari standar sampai CC berapapun tetap halus ya. Ini masih rayon jadi nggak berani blayer, belum berani blayer. Nanti kalau sudah selesai rayon saya gas. Sementara kondisi awal nyala, dari awal nyala pun langsung halus ya. Jadi kalau Satria Fu baru nyala kasar itu lumrah, kasarnya cuma 10 detik. Lebih dari itu kalau masih kasar mitos ya. Jadi cuma 10 detik awal memang kasar. Uli masih perjalanan bersirkulasi ya. Selesai itu langsung halus. Seperti ini. Sudah selesai. Oke, kita matikan dulu. Kita kipas, nunggu dingin, kita nyalakan lagi ya. Nyala pertama sekitar 5 menit. Udah, kita matikan dulu biar dingin dulu. Gimana, Mas? Kasar itu mitos, Mas. Iki diapakno iki, Mas? Sepeda putih iki, Mas. Iki YouTuber pisan iki. Bantu subscribe ya. Channel-e apa, Mas? Namanya? Fian Satria. Bantu subscribe, Lur. Fian Satria. Iya. Semua bisa jadi YouTuber. Sing penting yakin nih. Aku baru 6 bulan nih. Dari bulan Juli ke bulan Januari, alhamdulillah. Wonder, Mas, instan, Mas, alhamdulillah. Ya berkat teman-teman semuanya ya. Oke, motor ini selesai. Saya stop dulu, enggak nampung pasien. Saya lanjut motor saya dulu ya. Ini motor saya juga pengen di-upgrade ini. Ini kita buat 200 cc parking standar. Oke, sedikit basa-basi. Oke, saya lanjut. Nunggu dingin dulu karena knalpotnya standar. Nanti malam bisa kita nyalakan lagi. Enaknya garap motor standar ya. Untuk proses rayon tidak bingung. Jadi bisa kita nyalakan sampai malam. Karena enggak bising. Kalau knalpot racing, rayonnya hanya bisa siang hari. Karena mengganggu ya. Bengkelnya letaknya di kampung, jadi saling ngerti saja. Berhubung ini knalpotnya standar, nanti malam kita lanjut rayon biar cepat selesai. Saya ingatkan lagi untuk rayon, jangan di player, jangan buru-buru dipakai perjalanan, jangan diberi beban berat dulu. Kalau saya pribadi rayon, saya standby-kan seperti ini ya. Terus saya langsamkan cukup. Cukup saya langsamkan. Panas saya matikan, dingin saya nyalakan lagi. Saya matikan, saya kipas. Oke, lanjut. Oke, sedikit penampakan mekaniknya ya. Jadi seperti ini penampakannya. Spill mekanik lur, kayak ono sing komen ngono. Spill mekanik. Yang membuat video Bobby Fu 41 channel. Ini penampakannya lur. Dari pagi sampai marip nonstop. Jadi wajah-wajah capek wis ngene iki wis. Dia agak lelah. Lebih baik kerja keras waktu masih muda daripada ngos-ngosan karena sudah tua. Oke, sudah dingin. Lanjut kita nyalakan lagi. Ini sudah habis maghrib ya. Sudah habis maghrib. Jadi kita nyalakan lagi. Knalpotnya juga standar, jadi enggak masalah kita nyalakan lagi. Kuat. Ya lu dicup. Ini karena karbunya vakum, speknya 66 porting, jadi nggak mampu ya. Kalau ditutup merebet, kalau dibuka langsam, tapi saat posisi dingin jadi kayak gini, minta dicup seperti ini. Minta dicup sama digas. Ini karbunya nggak mampu, nanti kita ganti PE. Biar nyalanya mudah. Ya kan? Kalau pakai karbu vakum,
speknya sudah bore up, jadinya kayak gini. Jadi nggak jelas ya, karena nggak imbang satu sama lain. Kalau sepuyernya ini diganti pun percuma. Mending pakai PE ya. Lanjut kita rayain lagi. Ini. Ada yang ketinggalan satu loh ini. Loh. Enggak apa-apa tadi ini. Enggak apa-apa tadi ini. Ini benda apa, Lur? Ada yang tahu tak? Ada yang tahu kah ini benda apa? Cek, matikan dulu. Ada yang ketinggalan satu ini, tapi motornya sudah dirakit ya. Sudah nyala ya. Ini ada yang ketinggalan satu, ini apa ini? Kayak anting-anting ini. Para subscriber, para penonton, ada yang tahu ini apa? Ini terlanjur sudah dinyalakan ya. Tapi ada yang ketinggalan. Gak apa-apa lah. Gak apa-apa mas ya. Iya. Yang penting selesai, nyala, dapat cuan di masa bodoh ya. Masa bodoh ada yang ketinggalan, yang penting cair dapat cuan ya. Anggap saja seperti konten sebelumnya lah. Yang Tune Up Satria Avo 155 itu kan portingnya asal-asalan. Yang penting dapat cuan ya, yang penting cair. Ini sekarang ada part yang ketinggalan ini, apa ini? Terus masa bodoh lah, yang penting dapat cuan ya. Yang penting cair. Terlanjur sudah nyala ya, ada yang ketinggalan satu ini, apa ini? Kayak anting-anting ya. Lanjut kita nyalakan lagi ya. Nggak tahu itu tadi apa. Ini karbunya sudah jelek ya. Ini karbu generasi pertama ini. Nanti kita ganti PE aja. Biar mesinnya tambah stabil ya. Kalau karburatornya jelek gini, mesinnya jadi kayak kelihatan kasar. Saya matikan dulu. Nah, karburatornya ini sudah jelek. Sudah kacau lah. Jadi bikin mesin jadi mesin kelihatan kasar. Kurang stabil intinya. Jadi kalau karbunya kita ganti baru, jadi mesinnya iramanya jadi lebih stabil, jadi tambah halus. Jadi mesin itu kalau karburatornya nggak jelas, irama mesinnya jadi gak jelas juga, jadi kelihatan kayak kasar gitu. Kalau ditutup berbet, terus kalau dibuka langsam tapi nyalanya susah. Mau main sepuyer pun percuma. Intinya karbunya ini sudah gak jelas ya. Sayang mesinnya kalau karburatornya seperti ini. Nanti kita ganti PE aja. Kita ganti PE mutuan. Mengingat pistonnya sudah bore up 66, mubazir kalau karbunya vakum. Terus juga sudah dibelikan CDI BRT. Nanti kita ganti karbu saja. Besok kita belikan ya. Terus kita setting pakai karbu PE. Dijamin mesinnya jadi tambah halus. Soalnya langsam itu tadi, irama mesinnya jadi lebih teratur. Kalau pakai karbu ini nggak jelas, jadi kayak jelak-jelak gitu. Jadi kayak kasar. Oke, sementara nggak apa-apa, kita nyalakan buat rayain saja. Tuh, jadi kelihatan kayak kasar. Dikecilin mati, dibesarno kebesaran, terus RPM-nya nggak jelas ya. Kalau dibuka, dibuat langsam, nyalai susah, mesinnya puanas. Karbunya sudah nggak mampu ini. Kita ganti karbu saja. Ganti karbu mas ya. Ganti PE ya, tambah enak. Tinggal masang skok mas ya. Skoknya kok, sing sampean bawakan. Skok apa itu? Ori. Tinggal ganti skok, ganti gear set. Nanti malam elek nggak capek, tak lembure ben cepet selesai. Ben nggak garap pedaku, iyo, pedaku nang pojok. Pengen garap pedaku, iyo. The next day. Oke, sudah selesai. Kita pasang kabel body yang baru. Kita ganti skoknya. Kita pasang CDI BRT sama pasang karbu PE ya.
kabel gasnya sudah kita rubah, kita sesuaikan PNPPE. Tinggal pasang gearsetnya, ini sudah maghrib, kita istirahat dulu. Lanjut nanti malam, kita pasang gearset, terus kita pasang semua, terus kita nyalakan, kita setting pakai karbu PE ya. Ini karbu PE-nya punya saya, punya bengkel. Ini buat sementara saja, buat Ryan. Karena pakai karbu vakum mesinnya jadi kasar ya, jadi nggak stabil karena karbunya sudah sangat jelek. Ini karbunya, karbunya sudah jelek banget. Nah itu sudah sangat parah, sudah baret parah. Ini karbu generasi pertama ya. Jadi buat Ryan, kasihan mesinnya, tak Ryan pakai karbu PE saya. Kondisi nyala seperti apa nanti saya nyalakan. Tonton terus videonya. Jadi sambil diorderkan karburator PE sama yang punya motor, nunggu karbunya datang, ini saya pinjami karbu saya buat Ryan. Tinggal pasang gearset. Oke lanjut. Oke lanjut, sudah selesai kita pasang semuanya. Part-part yang bawa sendiri, kabel body, CD IBRT, gearset sama skok belakang sudah kita pasang semuanya. CD IBRT-nya sudah kita pasang rapi seperti posisi CDI standarnya. Sudah selesai. Ini sudah berani buat ngegas ya. Lanjut kita nyalakan. Kita setting karbu. Oke, dengarkan bunyi mesinnya, sangat halus. Ini sudah stabil. Sudah sangat langsam, sangat bertenaga. Sudah sangat halus, sangat enteng RPM-nya. Oke, jadi sudah selesai. Sudah sangat halus mesinnya. RPM sudah sangat enteng. Kelihatan dari bunyi knalpotnya sudah sangat bertenaga ya. Satria Fukasar itu mitos. Lanjut dari sebelah kiri. Saya videokan dari sebelah kiri.
saya terapkan. Oke, kelihatan jelas. Oke, sudah selesai, jadi seperti itu saja. Tune up Satriavu piston NPP Tiger Oversize 250. Sekalian penjelasan cara pasang piston Tiger di Satriavu yang benar. Jadi nggak asal pasang ya. Jadi kondisi awalnya bisa dilihat seperti itu tadi. Piston Tigernya itu bubutnya terlalu banyak, terus linernya ambles juga, jadi motornya kacau. Tapi saya nggak divideokan ya. Kompresinya nyembur, kondisi awalnya itu kompresinya nyembur dari kanan, kelihatan nyembur. Jadi harus paham teorinya dulu. Piston Tiger itu jarak dari pin ke atas berapa, terus ada dumnya, jangan sampai asal pasang biar nggak nabrak head. Oke, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Semoga setiap konten atau video yang saya buat bermanfaat untuk kalian semua ya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat.